pada hari ini kami dari Forkopimko, saya Wali Kota Jakarta Timur, Pak Kapolres Jakarta Timur, Pak Dandim 056 Jakarta Timur, Pak Kajari, Ketua Pengadilan mengadakan funbag bersama dengan anggota DPRD DKI Pak Wahyu Dewanto. Tentunya funbag ini bukan semata-mata hanya silaturahim, tapi juga mengkampanyekan tentang 3M. Perilaku hidup bersih sehat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak physical distancing. Tentunya sesuai dengan arahan Pak Gubernur, PSBB transisi diperpanjang. Kita harus saling mengingatkan, saling mengajak, saling mengedukasi warga agar berperang dengan COVID dengan 3M, dengan PHBS dan 3M. Ya. Apabila itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita akan terbebas dari COVID-19. Sebaliknya, kalau kita tidak disiplin, tidak mandiri, kita akan terkena wabah COVID-19. Sampai sejauh ini sih data yang ada sama kami masih alhamdulillah, tapi saya tidak pernah puas bagaimana caranya kita menjaga, menyehatkan masyarakat dengan mengkampanyekan. Baik, pelayaran Pak Gubernur di masjid-masjid, di tempat-tempat keramaian, di mal, di pasar, baik pasar BD Pasar, dari sana pasar rakyat, melalui pengeras suara. Kita mengingatkan masyarakat agar kita menjaga perilaku hidup dan bersih dan sehat dengan 3M tadi. Tentunya ketika kita melaksanakan dengan baik, menjauhi kerumunan-kerumunan, insya Allah kita akan terbebas dari COVID-19. Mudah-mudahan harapan saya Jakarta Timur bebas dari COVID-19. Data sampai hari ini masih dibandingkan wilayah lain masih lumayan, tapi saya tidak pernah puas. Saya akan berharap terus akan kita lakukan, akan kita tekan terus melalui gugus tugas-tugas, baik tingkat kota, tingkat kecamatan, sampai tingkat RT dan RW. Dari tingkat kota kurang lebih ada 25 ya. 25. Dari gabungan mungkin saya kira 100 lebih ya. 100 lebih. Berapa kilometer Pak yang ditempuh Pak? Tadi kurang lebih berapa ya? 16 ya. Kita mau goes lagi, sambil melihat di lingkungan wilayah sambil mengkampanyekan. Ketika bertemu orang kita menggunakan masker, kita akan himbau, kita akan ajak agar memakai masker, termasuk yang berkumpul-kumpul, bergerombol-gerombol yang akan berdampak penyebaran COVID-19.